burn those motherfuckers. Tenang. Sini, ini tembakan terakhir ya. Selamat tinggal. Berhasil? Bro, pokoknya kalau misalnya aku udah jumpa musuh, aku boleh nembak langsung kan, bro? Oke, oke, langsung aja kita tembak. Sini kali ya. Lo kenapa? Oh, salah lantai. Bro, hilang mannya. Jogging dia, guys, jogging. Jangan ngintip-ngintip. Kita bukan di kos-kosan anak perempuan ini ya. Ready? Go, go. Aku aja yang jaga. Kalian kelamaan, biar aku aja cover dari depan lah. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channelku The Xoy. Hari ini kita akan barbar lagi guys di game Battlefield keempat. Review episode sebelumnya, tepat di part 1 kemarin guys, kita disuguhkan oleh introduction atau prolog dari game yang satu ini. Dari segi ceritanya itu menarik, dari segi grafiknya game ini juga keren. Walaupun game ini terbilang jadul ya, game rilisan tahun 2013, tapi nggak masalah. Dan sekarang misi kita harus keluar dari sebuah pabrik, kalau nggak salah pabrik yang udah hancur karena serangan helikopter yang di episode kemarin guys. Dan kita di sini sudah membajak sebuah ambulan untuk kabur dari tempat ini guys. Yaudah guys, sebelum aku memainkan game ini, jangan lupa untuk kalian like video ini jika kalian suka, share, dan komen apapun. Karena aku yakin komentar kalian semua yang terbaik untuk channel ini ke depannya. Serta jangan lupa di subscribe ya guys, agar ke depannya channel ini lebih berkembang. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kayaknya kalau kalian tengok yang di awal-awal itu guys, kalau misalnya ukuran videonya ini nggak full screen, tiba-tiba langsung ke full screen, itu maklum ya, itu OBS atau software untuk aku rekaman itu bermasalah dia guys. Tapi itu nggak jadi masalah ya untuk kita mainkan game ini. Jadi kita sekarang harus keluar guys sebelum helikopter itu nyerang kita. Tenang. Di sini aku jago kok bawa mobil ya. Udah sering aku tamati game GTA PS2 ya, main Most Wanted lagi. Jadi gak perlu kalian ragukan lagi ya guys kemampuan berkemudian. Moga-moga sih kita gak jumpa ya sama helikopter itu, soalnya bisa gawat itu. Jalanannya pun kayak agak licin ya. Mungkin kayak baru hujan di sini. Iya, tenang. Kan datang dia, kenapa aku bilang, aduh diserang ini. Oke, masuk dulu kita ke lorong. Ayo. Untuk sekarang kita aman guys. Apa kita bakalan jumpa lagi sama helikopternya? Waduh, kita udah ada di pinggiran laut ini guys. Itu deh helikopternya kan. Aduh. Ngeri juga misilnya tuh ya. Waduh nggak bisa nih. Kita pakai mode zigzag guys biar nggak kena. Oke. Aduh. Kenapa? Hampir jatuh aku cu. Granat launcher. Kamu rasakan ini ya kesegarannya. Sini. Berhasil. Gak kena. Astagfirullah. Mati kita. Bayangkan mati kita. Ngulangnya dari mana ini? Kalau ngulangnya jauh udah. Aduh, kayak mana ini? Mati kita guys. Oke. Mulangnya pas kita mau keluar dari lorong ini. Dan kita bisa juga meningkatkan boostnya ya, atau kecepatan dari mobil ini. Kayaknya agak payah ya mengendalikan granat launcher ini kalau misalnya musuh kita itu tipe udara, helikopter kayak gitu. Ya. Kali ini lebih serius, gak usah zigzag kita guys. Langsung aja ya, kita hadapi satu lawan satu. Kalau ujian telah aku ya. Oke, mana granat launchernya bro? Sini kamu. Rasakan ini ya. Ayo. Tembak. Kena. Mati lagi. What? Oke, guys. Ini percobaan kelimaku guys. Aku udah gak ngerti lagi kayak mana caranya untuk ngalahkan si helikopter itu. Sumpah. Payah kali ya. Jadi ini udah percobaan kelima. Moga-moga ini percobaan terakhir. Dan kita berhasil ngalahkan helikopternya itu. Oke, lebih serius. Oke, kita tunggu dia di pojok sana. Kita akan gentle di sini ya. Satu lawan satu, sekali tembakan dan dia akan hancur, guys. Sini kamu, sini.
Oke. Sini bro, kasih aku granat launchernya. Tenang. Sini, ini tembakan terakhir ya. Selamat tinggal. Berhasil? Kena kan? Rasakan itu. Guling-guling gaming lo kan? Jadi inilah dia ceritanya kenapa kita bisa nyebur ke laut, guys. Itu kapten kita tidur mantap yang ngorok dia, bayangkan. Sekarang kita harus berenang ke atas permukaan, guys. Soalnya mobil kita tuh udah hancur, jadi kita bakalan tenggelam. Dan itu teman kita udah berhasil keluar. Sebentar. Kapten. Loh. Kapten masih tidur dalam mobil. Jangan ditinggal. Aduh, mati kapten kita. Aduh, aku masih merasa bersalah lagi. Aku udah motong kakinya gitu aja ya. Aduh, kita tinggal gitu aja, kapten. Ya, gak seru lah jadinya. Martial fucking law for a billion people. They're pissed off about the assassination. Ini ada cutscene, guys. Who was he, sir? He was on deck for the presidency. Yap, ini tim kita. He pushed the government for transparency, fairness, freedom of speech. Okay, Pak. Convinced more than a few of them that we killed Mr. J. Oh. Now, if your operation blows up, Chang will have all the excuse he needs to give all that anger, all that hate. Okay. Ngerti juga aku ya. It'll be war. Bisa memicu perang. Now, your job is to pull VIPs out of the GU tower safe and sound. Jadi bisa dibilang misi kita ini agak complicated ya, guys. Kita harus menyusup katanya ke apa? Semacam kantor gitu, bagian VIP katanya. Staff Sergeant Dunfell, you were the guy to lead the team, give orders if anything happened to him. Waduh, kita jadi kapten. Oke, kalian berdua harus nurut sama aku ya. Kalau enggak kujita kalian dua ini. Kalian udah jadi anak buahku. Tenang, sir. Ayai, kapten. Yep. Alright. No room for mistakes, boys. Ya, kita nggak akan buat kesalahan ya. Karena kita udah kalah ngelawan helikopter tadi. Jadi kita akan berusaha sebaik mungkin di misi kali ini. Hope nothing happens to the car. Relax, little brother. Kita sekarang naik mobil, guys. Jadi aku yakin kita bakalan menyusup. Call Don's wife. Haven't gotten around to that yet, Pat. Ini kita katanya di Cina kalau nggak salah. Jadi kita harus masuk ke sebuah kantor. Iya, santai, Bu. Sorry, miss. Nyebrang nggak nengok-nengok dia. This shit is all fucked up. Cops all jittery. Ini ada apa ini? Just gonna drive through the shit storm and pick up the prize. Kayak ada sebuah kekacauan gitu ya, guys. Tapi nggak ada orang. Right, Wrecker? Ada apa? Ada mobil militer, ada mobil militer nih pasti. Kan betul kan, tentara militer, guys. Tentara militer Cina itu. Natural. You hear that shit, wreck? The fuck I look Chinese to you, Pak? Anybody got a visual on the building? Itu dia, guys, perbatasannya dijaga ketat ya. Kita nggak bisa kayak terus. Disuruh belok kita. Coming through. Oke. I think we're okay. I got a visual on the building. Warga sipilnya kok demo semua ya? Bakar-bakar orang ini kayak melakukan demonstrasi, guys. Santai bro. Wih, preman kali dia, sumpah. Ngelempar batu dia. Botak. Buandel kali si botak tadi, guys. Oke, maklum lah ya, karena memang kekacauan. Semua rusuh di sini. Kemana kita nih, bro? Gak bisa. Reach the hotel. Kita harus pergi ke hotel. Aduh, terkunci. Punya bakat jadi maling. Sering main game Thief Simulator. Dan wajahnya sungguh mempesona ya kamu. Kena percikan-percikan hujan. Oke, akhirnya pintu berhasil terbuka, guys. Kita lanjutin lagi perjalanan kita untuk menyusup ke sebuah kantor VIP.
walaupun aku nggak tahu di mana. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian mau main game Battlefield keempat ini, kalian itu cukup nengok yang di bagian oke, kita naik ke atas. Kalian cukup nengok ke bagian kiri itu, kiri apa mini map. Itu ada tanda panah warna biru kan? Itu nunjukkan kita harus kemana. Dan itu dia kantor besarnya guys. Jadi kita harus menyusup ya. Cuma kita lewat dari mana nih bro? Itu penjagaannya ketat pasti. Karena soalnya lagi ada kekacauan. Warga-warga sipil semua lagi demo. Gak bisa sembarangan kita masuk. Helikopter aja pun jagain. Jadi lewat dari mana kita ini? Tangga turun gitu turun. Turunnya pun parkur bayangkan. Iya, kita nggak boleh ketahuan di sini guys, karena banyak polisi yang jaga. Kita nggak bisa sembarangan di sini ya, karena kita ada di negara orang dan misi kita menyusup, bukan resmi atau legal. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kalau ketahuan kita bisa dipidana. Oke, ada yang jaga-jaga nggak? Ada polisi dong. Nggak ketahuan kita. Sumpah polisinya buta itu tadi ya. Oke, lanjut sih bro. Kemana kita bro? Aku nggak tahu jalannya ini. Wow. Bangunannya besar. Dan bangunannya itu kacanya dilengkapi kayak layar monitor raksasa ya. Yang bisa ngasih tahu berita secara langsung ke masyarakat luas. Jadi tuh aku yakin Perdana Menteri Cina tuh kayak lagi ngasih sebuah berita ke warga sipilnya. Kita masuk dari sini. Oke, mantap. Sekarang kita kemana? Waduh, ada penjaga di sana. Ada penjaga, guys. Rich VIP. Iya. Kemana kita nih? Kemana? Naik lift. Mantap. Iya. Ini alternatif cepat ya. Oke, ngapain lu, bro? Kita... baru mau ku bilang kita langsung barbar di sini dapat UMP45 kita guys. Oke, tenang aja guys. Untuk game yang satu ini barbar itu diperlukan. Skybar was on the fucking roof. You really need to call down. Bro, pokoknya kalau misalnya aku udah jumpa musuh aku boleh nembak langsung kan, bro? Oke, langsung aja kita tembak. Sini kali ya. Lo kenapa? Salah lantai. Walah nggak ngomong. Kamu nggak ngomong. Kamu juga nggak ngomong ya. Coba kalian ngomong kan nggak aku tembak tadi, paling kan aku granat kan, aku lempar granatnya meninggal orang itu semua. Aman kosong guys, perfect. Kita reload juga di sini, sabar guys. Aku seperti biasa bakalan make AK karena AK ini wow. Oke, kita lanjut lagi guys. Kita jangan anggap remeh musuh yang ada di sini ya. Kok kosong? Mana orang-orangnya? Ada. Oke. Aku coba bunuh diam-diam aja ya guys. Kita coba. Aduh, ada orang di sana. Gak bisa ini. Kayak mana kita bunuh sekali tiga aja ya. Sini kamu. Mantap. Satu lagi sini biar meninggal. Mau kabur dia. Mantap. Tenang. Pro player nih. Bacot. Oke, tuh ada musuh lagi. Headshot, cu. Bagus. Ini lagi. Mau turun dia. Headshot. Double kill. Satu lagi. Ayo. Ayo kena. Oke. Aduh, gak headshot lagi. Tuh di atas. Ayo. Ayo. Nggak kena dong. Jago juga dia cover. Ada suara lagi guys. Di mana itu? Kayak di atas. Mana itu dia suara tembakannya. Ini dia. Pandai kamu ya menyembunyikan diri. Ayo sini. Oke, mantap. Headshot satu lagi. Oke, mantap. Double kill. Langsung aja kita naik dari tangga guys. Kita amankan area. Masih ada lagi dong. Oke. Mana lagi? Lempar. Kaget aku. Ya Allah, belum mati dia. Ditembak-tembak terus kita. Mana lagi sih arah tembakannya? Dari samping ini kayak guys. Surprise. Udah mati.
Mana lagi? Tunjukkan diri kalian. Kalau kalian gentle ya. Kita reload dulu guys. Oke, mantap. Oh iya, kamu ke atas ya. Biar aku yang cover aja. Umak. Security gate. Give me a second. Eh, jangan lama, bro. Bro, tolong cepet, bro. Nanti kita ketahuan, bro. Gak mungkin aku bisa cover di sini terlalu lama, ya. Kan helikopter, kan? Bisa gak aku tembak ini? Bisa gak aku tembak? Entah ketembak pengemudinya gitu, ya, kan? Langsung jatuh helikopternya. Oke. Kita harus apa jaga-jaga di bagian jendela, kata si kawan kita, guys. Mana lagi musuhnya? Itu aku yakin helikopternya itu kayak nuruni musuh itu, aku yakin. Kan gampang kan kalau kayak latihan militer itu. Latihan militer, orang itu tinggal juntaikan tali, udah turun musuhnya. Nah kan baru ku bilang kan, turun musuhnya. Waduh, sabar dulu guys, aku cover diri. Mana lagi? Oh ini dia. Nah ini nih, ngelempar apa dia tuh? Ngelempar flashbang. Mana lagi? Mana? Ini nggak nampak aku cu. Mana sih? Oh ini. Ih gak nampak. Aduh, banyak guys, banyak. Oke, headshot. Hey, mau kabur kemana? Oke, mantap. Mana lagi? Di ujung. Mana? Oh ini lagi lari. Aduh naik semua. Oke. Mantap, double kill. Triple kill. Sabar, tuh aku bingung, tuh di ujung juga ada. Syukur cahaya tembakannya aku nampak ya. Mantap headshot. Mana lagi sih? Mana yang nembak? Oh itu di ujung. Down, enemy down. Iya. Oh ini ada lagi yang lari. Oke. Dia nyari tempat sembunyi yang salah guys. Mana dia? Ayo. Ih dua orang. Rasakan itu granat aku ya. Mantap double kill. Oh itu ada lagi. Ayo. Ih belum mati. Oke. Mantap headshot. Reload lagi. Kita naik lagi. Kita cover dari atas kawan kita. Bro. Ih lamanya lah dia ya Allah. Buka pintu gitu aja. Bro. Cepet bro. Kita gak bisa lama-lama di sini. Lama kali. Bro bisa cepetan gak bro? Jangan sampai di sini aku friendly fire ya. Lu mau nyoba? Hah? Mau nyoba, bro? Mana musuhnya lagi? Di map itu masih ada helikopternya loh. Cuma nggak di sini nggak ada nampak. Masih ada musuh nggak sih? Aturannya udah nggak ada ya? Ayo, cepat bro, jangan lama-lama bro. Ih, lamanya, aku tembak juga lah tangan kamu ya. Mana lagi sih musuhnya? Itu kayak ada suara tembakan dari, apa ya, dari kejauhan. Kan, ada suara orang jualan kan? Cepat bro, lama kali lu bro. Mana sih? Itu ada suara orang. Oh, itu dia. Mantap. Down. Lamanya. Udah cepet lah aku duluan yang lewat ya. Hey. Jangan halangi aku, bro. Oke. Aku aja yang mimpin jalan. Kelamaan lu, bro. Buka pintunya. Oke, kita kemana? Berarti kita ke atas karena ke bawah ditutup. Kemana kita sekarang? Bro, cepet, bro. Bro. Ih lamanya jogging dia guys, jogging. Jangan ngintip-ngintip. Kita bukan di kos-kosan anak perempuan ini ya. Aku aja yang jaga. Kalian kelamaan, biar aku aja cover dari depan lah. Oh, ada musuh. Ih. Langsung mati dong. Kena bom. Wow. Apa itu C4? Bom tempel gitu ya. Jadi kemana tujuan kita? Hah? Kemana ini? Tujuan kita ke pintu yang meledak ini.
ada orang. Oh, ada kakek Sugiono rupanya, guys. What do you think I move rooms? If you can move quickly, what the hell you need us for? Crossing the hall is a bit easier than crossing the street. Get in. Mungkin ini agent atau klien kita, guys. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Oke. Okay. Ada cewek cantik, guys. Come on, Rick. Where's the van? Van. We can't take the street. Chinese military is swarming. Oh, that's just fucking great. Who are these VIPs? The very important people. Significant woman and her husband. We're getting them out of one piece. Oh, ini klien kita, guys. I'm Hannah. Oh, Hannah, cantik juga namanya ya. Excuse me, sir. Pardon me, ma'am. Do you speak English? Are you all right? Are you mobile? Jangan ditanya, dia kesakitan. My husband is injured. He needs rest. Oh, iya. Suaminya lagi luka, guys. Can we go up? Okay. What? You can take it. I can fly it. Okay. Like it or not, that's the plan. Okay. Unless you got an option, sergeant. We're stealing choppers now. Are you done? My husband needs treatment. All this. Violence. Diperban-perban gitu kayak mumi lu ya. This is not what. Iya udah. I'm so grateful you are here. Yap. Let's go. Now. Move. Udah jangan move. Banyak gerak, nanti kamu meninggal, go. Istrimu jadi janda. Oke. Ayo cewek duluan. Udah biar aku aja cover dari depan, guys. Kalian enggak usah apa ya, di belakang aja belakang. Oke, okay, kita harus ke rooftop, berarti kita harus ke atap, guys. Apa kita bakalan jumpa musuh lagi? Sir, ma'am, wait here. You're all right, we go up. Kita ke atas lagi berarti. Rooftop, atap. Careful, wreck. Hah? Ada musuh. Oke, okay, udah siap reloadnya. Bro, kalian kemana, bro? Naik, bro, semuanya, bro. Ada musuh, bro, di depan kita, bro. Oke, atur posisi. Yap, kita pasang strategi jitu. Cepet, bro. Udah naik kalian semua. Suara petirnya dong. Oke, yaudah guys, aku akhiri ya guys untuk game Battlefield keempat. Wah, jadi misi kita, nggak tahu aku misi kita mau ngapain di sini. Pokoknya kita udah nyampe di rooftop. Yaudah guys, aku akhiri untuk game Battlefield keempat hari ini. Seperti biasa guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian like, share ke teman-teman kalian, tinggalkan komentar, serta subscribe ya guys channel aku. Oke guys, see you again next video guys.